pertarungan sedarah. Itulah fenomena yang terjadi pada Pilpres yang akan digelar pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Kita tahu ya, secara politik Mas Ganjar Pranowo ini lahir dari rahim PDI Perjuangan. Saat ini Mas Ganjar Pranowo sebagai capres berpasangan dengan Profesor Mahfud MD juga diusung oleh PDI Perjuangan. Mas Gibran Rakabuming Raka ini juga secara politik lahir dari rahim PDI Perjuangan. Ketika ia maju sebagai wali kota Solo, diusung oleh PDI Perjuangan. Begitupun dengan ayahnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Dua periode sebagai wali kota Solo diusung oleh PDI Perjuangan, lalu maju sebagai gubernur DKI Jakarta diusung oleh PDI Perjuangan, dan sebagai presiden dua periode juga diusung dari PDI Perjuangan. Namun tiba-tiba pada perhelatan Pilpres 2024 ini, Mas Gibran tidak mengikuti jalur PDI Perjuangan alias melipir ke partai lain, maju sebagai calon wakil presiden. Begitu pula dengan Pak Jokowi. Rumor yang beredar berada pada posisi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres berpasangan dengan capres Pak Prabowo Subianto. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung keluarga Pak Jokowi ya, tidak hanya Pak Jokowi ya, tetapi juga anak dan menantunya sebagai wali kota. Tentu saja sangat kecewa dengan sikap dan keputusan yang diambil oleh keluarga Pak Jokowi, terutama anak dan menantunya, Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan Mas Bobi Nasution sebagai menantu Pak Jokowi, ini juga mendukung Mas Gibran Rakabuming dan keluar dari PDI Perjuangan. Yang menjadi kunci dalam peristiwa politik pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang ini adalah Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang saat ini sedang berkuasa, serta ayah dari Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang ikut bertarung mendampingi Pak Prabowo Subianto. Dan ini menjadi ujian terberat bagi Pak Jokowi sebagai presiden penguasa yang anaknya juga maju sebagai calon wakil presiden. Terlebih majunya Mas Gibran ini diawali dengan satu peristiwa, yaitu gugatan batas usia capres-cawapres di MK, yang pada saat gugatan itu dikabulkan, yang menjadi ketua MK ini adalah paman atau Pak Le atau dari Mas Gibran Rakabuming Raka sendiri, alias adik iparnya Pak Jokowi. Yang ini sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan MK soal gugatan batas usia capres-cawapres ini dinilai sebagai skenario untuk memuluskan Mas Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden. Sekali lagi, ini adalah cobaan terberat bagi Pak Jokowi karena ia harus menjaga netralitas. Di sisi lain, Mas Gibran Rakabuming ini adalah anak kandungnya. Apakah Pak Jokowi akan bersifat netral, tidak ikut bermain dalam perhelatan Pilpres 14 Februari 2024 yang akan datang, ikhlas lillahi ta'ala, tidak ikut-ikutan bermain untuk memenangkan calon tertentu, terlebih-lebih jika calon itu adalah anaknya sendiri. Sekali lagi, ini adalah ujian terberat bagi Pak Jokowi sebagai presiden sekaligus orang tua dari Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena sebagai seorang pemimpin nasional, Pak Jokowi dituntut untuk menjaga netralitas baik lahir maupun batin.
saya jadi ingat pernyataan yang pernah disampaikan oleh Cak Nun beberapa waktu yang lalu. Ya, sekitar 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun lebih. Yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini seperti saya sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, hanya berharap Pak Jokowi bersikap netral, bersih, suci lahir dan batin, tidak ikut-ikutan bermain dalam Pilpres 14 Februari yang akan datang. Karena jika Pak Jokowi ikut campur, ikut bermain, dan ikut mendesain untuk pemenangan calon tertentu, terlebih-lebih itu adalah anaknya sendiri, ini akan membuat kecewa seluruh masyarakat di Republik ini. Dan kalau saya boleh beropini, saat ini Pak Jokowi dihadapkan dengan 2 pilihan, menjadi atau menjadi penyelamat Republik ini.